Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Minka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Di video kali ini ada berita dari Putri Isnari yang mengungkapkan andai waktu bisa diputar kembali. Kira-kira ada apa dengan Putri Isnari ya Besti? Yuk, daripada penasaran, kita tonton videonya sampai selesai. Pada hari ini Putri Isnari memposting sesuatu yang mengharukan. Di mana Putri Isnari memposting foto saat bersama sang ibunda. Di dalam foto tersebut nampak ketika Putri mengajak ibunya yang berlibur ke Turki. Dengan ungkapan sedih Putri menuliskan caption, "Dialah semestaku, dia mamaku, perempuan hebat yang menjadi pelindungku. Satu-satunya orang yang mau aku susahi segala urusannya, selalu mendukungku ketika aku terjatuh dan paling sabar meladeni segala egoku. Dia mamaku, perempuan yang paling aku sayang." Caption tersebut ditulis Putri dengan ditambahi emotikon menangis dan emotikon love hitam. Putri juga menambahkan kata Al-Fatihah di akhir. Hal itu membuat postingan tersebut dipenuhi komentar yang menyatakan doa untuk Putri dan sang ibunda. Putri yang sangat merindukan mamanya mengutarakan di story Instagram, "Andai waktu bisa diputar ma. Teringat mama dan merindukan sosok mama yang sangat ia butuhkan saat ini. Semoga Putri Isnari selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan juga sayang padanya." Dan di sisi lain, pada hari ini Hari Putra yang tidak nampak memposting sesuatu. Namun dari update peserta Dangdut Akademi Asia 6 lainnya, nampak semua peserta sedang pergi ke Senayan. Nih yang paksa gue. Ini orang yang paksa-paksa aku. Gila, nih, mana tuh orang? Nih, nih. Eh. Hey. Bibi. Hah? Yos. Udah. Eh, janji ya? Iya. Udah. Yos. Dia video orang yang paksa-paksa dia. Udah. Gua paksa. Oh. Adi. Enggak mau ya? Mau. Ini udah pergi. Agun, paksa. Enggak. Anjir. Enggak. Ya kan? Ya. Kemana ini? Senang. Kemanakah Abang Hari Putra ya Besti? Pastinya selalu dinantikan penggemar setianya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.